Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini kita bisa lebih meningkatkan kualitas ibadah kita dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lanjutkan pengajian kitab Risalatul Mu'awanah yang ditulis oleh Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa israfid darin amin ya rabbal alamin ya mujib sa'ilin wa iyyaka wa amaniyal maghfirah al-qati'ata 'anha wahia ma tasma'uhu ala lisani ta'ifatin minal mughtarrin min qawlihim innallaha yaghfiru dhunuba jami'a wa huwa ghaniyun 'anna wa 'an a'malina. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dan dihindari yaitu amaniyal maghfirah al-qati'ata 'anha, mengharap ampunan tetapi tidak berupaya untuk mendapatkannya. Ini namanya amaniyal maghfirah. Berharap mendapatkan ampunan tapi tidak berupaya untuk mendapatkan ampunan itu. Ya. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh orang-orang yang tertipu. Ya. Bahwa mereka menyampaikan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa secara keseluruhan. Jadi ini untuk orang-orang yang tertipu. Allah akan mengampuni dosa secara keseluruhan itu manakala orang yang berdosa itu bertaubat. Wa huwa ghaniyun 'anna wa 'an amalina. Dan Allah itu tidak butuh dengan kita, tidak butuh dengan amal kita. Nah, memang Allah tidak butuh dengan amal kita, karena yang butuh itu adalah kita sendiri. Yang butuh itu kita sendiri, bukan Allah. Jadi Allah tidak butuh dengan ibadah kita dan tidak terpengaruh dengan maksiat kita. Justru baik jeleknya itu dari amal kita itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Wa khazainuhu mamlu'atun bil khairi wa rahmatuhu wasi'at kullasyai'. Mereka mengatakan bahwa khazain, gedong-gedong, istilahnya itu khazinah, khazain itu adalah tempat untuk menyimpan. Jadi gudang-gudang simpanannya Allah itu banyak, penuh dengan kebaikan. Dan rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Jadi jangan khawatir kita, walaupun kita pendosa, kita tidak apa-apa. Kita akan diampuni oleh Allah karena Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ini tidak butuh dengan kita. Allah ini banyak kebaikannya dan rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Nah, ini dibuat dibuat tasliyah. Dibuat untuk menenteramkan diri ma'a israrihim ala fi'lil ma'asi. Padahal mereka tetap melakukan maksiat. Jadi pada orang-orang yang melakukan maksiat, tetap melakukan maksiat, jauh khawatir, pangeran lu maha pengampun. Walaupun kita banyak maksiat, ini namanya amaniyal maghfirah.
wa tarkil a'mali sholihah, dan mereka meninggalkan amal-amal soleh. Jadi mereka orang-orang yang durhaka, orang meninggalkan amal soleh. Ini kita ini jangan terjebak dengan perilaku mereka yang kemudian mereka mengatakan sudah tidak apa-apa, kita sekarang pendosa, melakukan banyak kesalahan, tidak apa-apa. Allah lho maha pengampun. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan kita. Kita yang butuh kepada Allah. Nah ini hanya untuk mengelabui, Pak. Ini hati-hati dengan mereka. Wa ka'annahum yaquluna bilisani ahwalihim, maka mereka seakan-akan mengatakan dengan lesan ahwalnya, mengatakan inna ta'ati la tanfa'u. Mereka seakan-akan mengatakan bahwa ta'at, segala macamnya ta'at itu tidak ada manfaatnya. Wa innal ma'asiyah la tadurru, dan segala bentuk macam maksiat itu tidak ada risikonya. Yang penting apa jari pangeran, wis engko awake dhewe pasrah nang pangeran. Pangeran kalau mengampuni ya diampuni. Mereka yang melakukan ketaatan itu kalau pangeran mau menerima ya diterima, kalau tidak ya tidak. Jadi tidak ada manfaatnya, tidak. Ini omongan-omongan penipuan, Pak, nggih. Wa hadza buhtanun azim, ini kebohongan yang nyata. Padahal Allah sudah janji, apalagi di bulan Ramadan ini. Sungguh banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah pada bulan yang mulia ini. Waqad qala Allah ta'ala, Allah sudah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan sedikit saja, seberat semut pudak, ini semut yang terkecil, maka ya rauhu, mereka, dia akan tahu nanti balasannya. Dan siapa yang melakukan kejelekan seberat semut zarroh, maka dia pun juga akan melihat balasannya nanti. Artinya apa? Seluruh amal perbuatan kita itu akan diperhitungkan, baik ataupun buruk, itu semuanya akan diperhitungkan. Jadi jangan terjebak dengan bahasa Allah tidak butuh ibadah kita. Artinya ketaatan itu tidak ada manfaatnya sudah. Sementara kemaksiatan juga tidak akan mempengaruhi kekuasaan Allah. Karena itu kemaksiatan pun juga tidak ada pengaruhnya. Oh, ini adalah kedustaan yang nyata, Pak, ini. Wa qala ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina sa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Milik Allah segala apa yang ada di dalam langit dan bumi. Liyajziyal ladzina sa'u, untuk Allah akan membalas orang-orang yang berbuat jelek, bima 'amilu, dengan perbuatannya. Wajji alladziina ahsanu bil husna, dan Allah akan membalas orang-orang yang melakukan kebaikan dengan balasan yang baik. Jadi jelas ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwa perbuatan baik nanti akan ada dapat balasan baik, perbuatan jelek juga akan dapat balasan yang jelek, akan dapat siksa. Ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena itu maka jangan meremehkan terhadap kejelekan ataupun kemaksiatan walaupun itu kecil. Demikian juga jangan menganggap besar kepada satu amal soleh walaupun amal itu memang nyata-nyata besar. Karena kemaksiatan yang dianggap kecil, maksiat yang dianggap kecil oleh pelakunya, ini dinilai besar di sisi Allah. Sebaliknya ibadah yang dinilai besar, ini dianggap kecil oleh Allah. Karena itu ketika kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, jangan pernah melirik pada diri kita, jangan pernah melihat pada diri kita. Lihatlah bahwa itu adalah murni anugerah dari Allah, sehingga kita tidak ada andil dalam melakukan kebaikan sama sekali. Tidak ada andil sama sekali.
sehingga kita bisa terjaga dari rasa sombong, terjaga dari rasa menilai diri lebih baik dari orang lain. Karena kita bisa ibadah, kita bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa ngaji dan sebagainya, itu murni karena pertolongan Allah, karunia Allah. Tidak ada andil sama sekali dari diri kita. Sebaliknya kalau kita melakukan kemaksiatan, maka pastikan itu karena kelemahan kita, karena ketidakberdayaan kita. Sehingga ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Bahwa kebaikan apa saja yang kau terima itu murni datangnya dari Allah, bukan karena kita, Pak. Anda sukses, bukan Anda yang bikin sukses, tapi Allah SWT yang membantu Anda menjadi sukses. Anda bisa beribadah, bisa berpuasa, bisa haji, bisa umroh, itu semua adalah karunia Allah. Tanpa karunia Allah kita tidak bisa apa-apa, Pak. Tidak bisa apa-apa kita itu. Asli kita itu saat kita tidur ini. Karena itu ketika kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, jangan pernah melirik pada diri sendiri. Apalagi melihat bahwa itu prestasi kita, naudzubillah min dzalik. Orang kalau kemudian melihat seperti itu, dia akan berpotensi untuk menjadi orang yang sombong. Berpotensi menjadi orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Dan ini yang akan menghancurkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang yang smart, orang yang pandai, yaitu man dana nafsahu, orang yang mampu untuk merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya, tidak menilai diri ini tinggi, Pak. Nah, salah satunya itu tadi, ketika dalam melakukan kebaikan kita tidak merasa, tidak melirik pada diri kita, kita tidak merasa baik nanti, Pak. Tapi kalau kita melirik kita nih, saya alhamdulillah, saya sudah berhasil begini, saya berhasil begitu, saya bisa rutin tahajud tiap malam, saya rutin sholat duha, saya rutin Senin Kemis, maka akan lahir perasaan dalam diri bahwa Anda orang yang baik. Bahwa Anda merasa baik, itu Anda mulai jelek sudah, Pak. Orang baik itu enggak ada yang merasa baik, Pak. Ono wong apik rumangsa apik, ya wong iku mulai elek, Pak. Orang jelek merasa jelek, dia mulai baik, Pak. Nah ini. Karena itu al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, yang pintar, orang yang mampu untuk merendahkan dirinya dan beramal untuk kehidupan akhirat. Beramal untuk kehidupan setelah kematian. Karena alam yang akan dilalui manusia ini ada empat alam. Masing-masing punya cara hidup sendiri-sendiri. Yang pertama batnul ummi, perut ibu. Yang kedua alam dunia ini, sekarang ini kita ini. Ini ada cara hidup sendiri antara di perut ibu dengan di dunia. Dan alam yang ketiga itu alam barzah, nanti setelah nyawa lepas dari jasad kita. Itu alam barzah. Nah, di sana itu juga ada cara hidup tersendiri, tidak butuh makan, minum, pakaian kayak kita, Nanda. Yang dibutuhkan doa, amal. Yang dibutuhkan istighfar, permohonan ampun dari keluarganya yang masih hidup. Nah nih, yang keempat darul qoror, Pak. Karena itu orang yang sudah meninggal jangan dianggap mereka sudah sirna begitu saja. Enggak, mereka hanya pindah alam. Mereka akan tahu terhadap apa yang kita lakukan. Nah, orang yang cerdas itu orang yang menyiapkan untuk perjalanan setelah kematian. Itu orang cerdas. Karena apa? Begitu orang itu mati, dia sudah tidak bisa menambah amal, tidak bisa menambah pundi-pundi amal, tidak bisa menambah pahala, tidak bisa investasi akhirat lagi sudah. Ketika dia mati, in qata'a amaluhu, kecuali dari tiga. Nih. Ilmin yundafa'u bihi waladin sholihin yad'ulah, kemudian shadaqatin jariyah. Ini yang ditunggu-tunggu, tinggal tiga itu. Karena itu ketika
bulan-bulan seperti ini orang-orang yang sudah meninggal itu sangat membutuhkan untuk kita doakan, kita mohonkan ampun. Bahwa ada orang tidak percaya, oh iku wa allaisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah dimiliki oleh seseorang kecuali apa yang diamalkan. Ndak iso pak ganjaran dikirim-kirim no dikeno-keno gak nyampe, ya sudah ndak usah ditanggapi kalau ada orang yang menganggap seperti itu. Nggih. Ndak usah ditanggapi kalau cuma ingin menang-menangan. Kalau ndak percaya suruh dia berangkat dulu ke alam barzah. Kita fatihai, kita doakan, nyampe ndak doanya, itu aja. Nah, orang yang cerdas, orang yang mempersiapkan bahwa kita ini akan melakukan perjalanan panjang. Orang yang mau umroh saja dia jauh hari sudah mempersiapkan bekal kok. Apalagi ini perjalanan akhirat. Dan kesempatan untuk mencari bekal itu ya hanya di dunia ini, Pak. Nanti ketika kita sudah lepas dari dunia ini alias mati, kita baru menyesal, Pak. Baru menyesal. Karena apa? Setiap detik ini ada hukukul awqat, ada haknya waktu. Kita diberi kenikmatan oleh Allah, bersyukur apa tidak Anda saat itu? Kalau hukukun fil awqat, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam waktu, waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, itu bisa dikodoi, Pak. Puasa ini bisa dikodoi, hal-hal yang lahiriah bisa dikodoi. Tapi umur yang sebetulnya umur itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ketika sudah lewat tidak bisa dikodoi, Pak. Tidak bisa dikodoi. Umur kita kok dibiarkan sia-sia, tidak kita manfaatkan untuk zikir kepada Allah, ya sudah hilang. Besok di akhirat itu orang itu akan ditunjukkan, Pak. Waktu sehari semalam 24 jam itu ditunjukkan ada semacam kamar, ya, lemari atau kamar, khizanah. Itu ada 24. Nah, ada mereka yang melihat ini penuh. Karena waktu yang kita lewati saat di dunia itu kita gunakan untuk zikir, untuk ibadah. Tapi ada yang melihat kosong, Pak. Jadi lemari untuk nyimpen amal ini, nyimpen pahala ini kosong, Pak. Karena apa? Karena kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Kita biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa ada zikir kepada Allah, tanpa ibadah, tanpa yang lain-lain, perbuatan baik dan sebagainya. Sehingga tinggal penyesalan. Nah, mumpung kita masih hidup, perbanyak ingat kepada Allah, entah itu dengan nyebut Allah, 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 entah dengan hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, mengingat kenikmatan yang telah diberikan Allah pada kita tanpa bisa kita hitung. Nikmat itu jangan dianggap harta, nikmat itu jangan dianggap makan kenyang. Bisa makan itu nikmat. Anda bisa sholat itu nikmat yang luar biasa, karena tidak semua orang bisa melakukan sholat. Anda diberi kesempatan bisa puasa, itu nikmat yang luar biasa. Tidak semua orang Islam itu diberi kenikmatan seperti itu. Nah, nikmat-nikmat itu perlu untuk disyukuri, agar nikmat itu terjaga dan ditambah oleh Allah. Karena cara seseorang untuk mengikat nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah. Bisa jadi kita banyak persoalan, banyak masalah. Ya, salah satunya penyebabnya karena kita kurang syukur kepada Allah, Pak. Anda sudah bisa dibuat, bisa berkedip, bisa bergerak, bisa leluasa, macam-macam. Ini kenikmatan, bisa sholat, bisa macam-macam. Itu nikmat. Tapi karena kita kurang bersyukur, nah, sehingga nikmat itu dilepas dan diambil oleh Allah. Dan ketika nikmat itu diambil, itu baru terasa kalau itu sebuah nikmat, Pak. Anda sekarang begitu melihat, mampu, masih bisa melihat, ini tidak terasa itu nikmat. Tapi kalau penglihatan Anda sudah diambil oleh Allah, baru terasa kalau itu sebuah nikmat. Kita bisa berkedip, tidak terasa. Tapi kalau sudah berkedip sakit, Pak, urusannya rumah sakit nih, benar. Baru terasa nikmat itu. Nah,
Wal ajiz, orang yang lemah, kata Rasul, man ittaba'a nafsahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ini orang yang lemah, nuruti keinginan-keinginan hawa nafsunya. Okay. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amaniyah. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, nuruti keinginan-keinginan hawa nafsunya, dan berharap kepada Allah dengan harapan-harapan yang tidak disusuli atau tidak disertai dengan usaha, hanya sekedar berharap saja tanpa ada usaha. Kepingin oleh ampunan tapi dia tidak beramal, kepingin dapat ampunan dia tidak bertobat, tetap melakukan maksiat, itu namanya tamani istilahnya, itu berharap-harap. Kalau taroji itu berharap disertai dengan usaha, namanya rojak, Pak. Kepingin dapat ampunan ya tobat, kepingin waras ya olahraga, kepingin sehat ya. Ada usaha, itu namanya taroji. Kalau tamani itu berharap sesuatu yang sulit terjadi atau tanpa ada usaha. Nonton, kepingin oleh surga tapi gak gelem ibadah, ya itu namanya tamani. Pun walau annaka qulta li wahidin min haula'il maghrurin uq'ud 'anil kasbi wat tijarah. Andai Anda mengatakan kepada orang, mereka-mereka orang yang tertipu dengan hawa nafsunya, mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun tapi dia tetap melakukan maksiat dengan alasan itu tadi, Allah itu loh Maha Pengampun, Allah itu Maha Arhamur Rahimin, Ghafurur Rahim. Katakan kepada orang yang seperti itu, Pak. Artinya orang yang mengharapkan ampunan tapi dia tidak minta ampun, berharap surga tapi dia tidak beramal soleh. Katakan kepada orang yang seperti itu, uq'ud minal kasbi wat tijarah, sudah kamu berhenti, tidak usah kerja, tidak usah dagang, tidak usah apa-apa, menengoai wis sampean. Wallahu ta'ala ya'tika birizkik, Allah akan datang kepadamu dengan membawa rizkimu. La sakhiro minka, maka tentu mereka akan mentertawakan Anda. Sudah, Pak, Anda tidak usah kerja, nek sampean luwe menengoai wis, tidak usah mangan, tidak usah apa, meneng wis. Engko lek teko-teko dhewe engko rezekimu engko. Nah, orang yang seperti itu pasti dia akan tertawa. Oh, sampean iki ngono-ngono ae. Ya lek kepengin oleh duit ya kerja. Lho padha ae ngono, lek sampean kepengin oleh ganjaran, yo amal baik. Lek di ganjaran sampean ngentengno, mempercayakno lek Gusti Allah Maha Pengampun. Tapi untuk urusan dunia Anda nyambut gawe, Anda ngoyo. Coba kon wis saiki gak usah nyambut gawe, leren sampean mandeko wis. Karena seringkali di antara kita itu lebih memperhatikan urusan dunia yang sudah diciptakan oleh Allah untuk kita, Pak. Dan kita diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk Anda. Nah, rezeki itu ada dua. Karena itu untuk mendapatkan dunia ini harus mengikuti aturan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi, melalui Al-Qur'an. Nah, jadi carane nyambut gawe yang baik itu bagaimana? Ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassaru lima kutibalahu minha. Jadi kalau mau bekerja, ya bekerja yang baik, Pak. Ada tata caranya, tidak asal mendapatkan harta. Tidak asal untung, akhirnya kemudian tipu-tipu, akhirnya dengan mencampur dan macam-macam gorengan ben laris dicampuri plastik biar kriuk umpamanya, tempe biar laris biar dapat untung banyak dicampur dengan karton, Pak. Saya baru baca, ya Allah Gusti, hanya gara-gara ingin mendapatkan rezeki dia melakukan hal yang tercela seperti itu. Jadi dicampur karo karton, Pak. Karton diperes kasih air yo. Diperes ditumbuk itu ndak nampak itu.
dicampur karo dele didadekno tempe coba. Hanya gara-gara ingin mendapatkan rezeki. Direkayasa seperti itu. Loh, sampeyan iki loh. Allah telah memberi aturan sing jujur, ajmilu fi talabid dunya. Kita harus menyesuaikan dengan aturan-aturan Allah. Tidak boleh kita bikin aturan sendiri. Kita harus menyesuaikan. Nah, terus nanti tasarufnya kalau kita sudah dapat ini digunakan untuk apa? Ini yang diperbolehkan oleh agama apa saja? Jangan kemudian mentang-mentang ini uang Anda sendiri, ini kan uang saya. Ya mau-mau saya ini mau saya gunakan untuk apa? Saya mau ke diskotik, saya mau ini, mau ini, itu kan terserah saya, bukan uang kamu kok. Kok kamu repot? Loh, bukannya gitu, Pak. Ini ada aturan agama. Dari mana kita dapatkan uang dan kemana kita belanjakan itu besok akan dimintai pertanggungjawaban, Pak. Dari mana kamu dapatkan jabatan, untuk apa jabatan itu juga semuanya akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Nah, dan rezeki itu ada dua. Okay. Arzakul ibad al-mu'tada lahum niki tangkawi lakisma ini. Rezeki yang umum bagi manusia ini ada dua, Pak. Satu rizqun yasiluna ilaihi bi asbabin wa a'malin. Ada rezeki yang harus diupayakan. Rezeki itu bisa nyampe kalau diupayakan dengan usaha. Seperti kerja, tijaroh misalnya. Bikin kreasi dan sebagainya. Ada rezeki yang seperti itu. Bentuknya harus dijemput. Tapi juga ada rizkun yasilu ilaihim ala aidil khalqi min ghairi sa'yin. Ada rezeki yang didatangkan oleh Allah melalui tangan orang lain tanpa usaha. Kita tidak usaha. Tapi rezeki itu datang sendiri. Nah, ini ada dua ini. Dan kita tidak tahu rezeki kita seberapa banyaknya. Ukurannya kayak apa, kapan datangnya, bentuknya apa. Ini tidak ada yang tahu, Pak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jangan kita terfokus saja terhadap urusan rezeki ini tadi, Pak. Karena rezeki itu ada yang perlu dicari, tapi ada yang datang sendiri. Itu yang disebut min haisula yahtasib. Loh, kalau semua rezeki harus kerja, bagaimana orang-orang yang difabel? Orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, terus ya opor kerja. Nah, Allah datang mendatangkan rezekinya lewat orang lain. Ada hewan yang kemudian terlahir tanpa mata. Ada burung. Dulu zaman Kanjeng Nabi itu ada burung tidak punya mata. Ya burung tidak punya mata ya mau terbang kayak apa, Pak? Tidak bisa dituntun. Ya nek uang gak ada moto iso dituntun, Pak. Lah ini burung loh, Pak. Akhirnya burung itu berkicau. Berkicau. Kanjeng Nabi tersenyum. Kau yang ngerti? Bilang sama sahabat. Kamu tahu, Nak? Apa yang diucapkan burung itu? Ya enggak tahu Rasul, ya penjenengan dan Allah yang tahu. Burung itu sambatan pada Allah, ya Allah, saya lapar ya Allah. Mohon dikirim makanan coba. Padahal burung ini enggak punya mata, Pak, buta. Terus tiba-tiba ada belalang. Kemudian hinggap di paruhnya. Ya langsung diuntal. Begitu selesai itu terus berbunyi lagi. Dia bersyukur kepada Allah. Nah, begitu dilihat oleh sahabat, betul, Pak. Burung di bebatuan, di sarangnya di bebatuan, itu dalam keadaan buta. Nah, ini tanpa usaha, tanpa apa dia datang, tapi yang lain, burung yang normal, dia akan terbang. Makan begitu kenyang pulang lagi. Tidak bawa persediaan, Pak, tidak seperti manusia. Mereka yakin dengan Allah. Sudah begitu kenyang pulang. Ndak nggowo karung, ndak nggowo apa, ndak koyo menungso ada investasi, punya ini, punya itu, deposito macam-macam. Ngono sik khawatir menungso iku, Pak. Lho burung tenang ae. Nanti besok luwe golek nek. Mari warek nek mulih. Ndak. Kalau kita ndak ingin jamaa ma law addadah. Watai menungso itu suka ngumpulkan harta dan terus dihitung-hitung terus. Nah, ini. Karena itu jangan lupa bahwa kita diciptakan untuk akhirat. Anda kerja, tidak apa-apa kerja, monggo. Tapi jangan
korbankan waktu untuk akhirat, sehingga dari sibuknya dengan pekerjaan lupa kewajiban sholat, lupa terhadap puasa. Alasan saya kalau kerja puas, kalau saya puasa kerja tidak kuat saya Gus, tidak mampu saya, ini nanti untuk menghidupi anak istri, itu alasan tok itu Pak. Alas wis iso kobong Pak, iso habis sing gak iso entek itu alasan Pak. Ini alas ono iso kobong, alasan gak iso entek pun. Bun. Qala ma ra'aina syai'an yaji'u illa bisa'i wa talab. Wa qala, dan mereka orang-orang yang seperti itu nanti dia akan mengatakan ma ra'aina syai'an yaji'u illa bisa'i wa talab. Kami tidak pernah melihat sesuatu itu datang dengan sendirinya tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Tidak ada. Nah, orang-orang yang seperti itu ya podo dalam urusan akhirat pun juga demikian. Tidak kemudian ujuk-ujuk uang itu diampuni oleh Allah. Tidak. Ya usahakan juga. Nah, kita berpuasa, beribadah pada bulan ini juga dalam rangka memohon ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, yang ikut berpuasa dan keluarga kita diampuni semuanya oleh Allah SWT. Bal bil qaddi wan nasab, bahkan dengan usaha sungguh-sungguh dan dengan kerja keras. Ma anallahu taala qad takaffala lahu bid dunya, padahal Allah ini telah menjamin urusan rezeki, ini sudah menjamin urusan dunianya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tapi kenapa mereka masih khawatir sik nyambut gawe ngoyo dan sebagainya, padahal wis dijamin kalau Gusti Allah. Akhirnya dia tertipu dengan pekerjaannya itu sampai melupakan urusan akhiratnya. Nah, ini. Walam yatakaffalahu bil akhirah, padahal Allah tidak menjamin urusan akhiratnya. Urusan akhirat manusia itu masing-masing tanggung jawabnya dia sendiri-sendiri. Kalau urusan dunia itu tanggung jawabnya Allah. Dijamin semuanya oleh Allah. Jangan khawatir. Orang itu tidak akan mati. La tamutu nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Seseorang itu tidak akan mati sampai rezekinya sudah terpenuhi semua. Selama dia masih hidup, walaupun sebatang kara, walaupun sendirian, nek si ono jatai rezeki, urip. Ono e wong itu mati mergo jatai rezeki sudah habis. Masih di apa-apa non duwe investasi searat-arat, punya modal banyak, punya simpanan banyak, nek wis wayahe rezeki itu habis ya sudah. Karena itu rezeki itu pengertiannya bukan sesuatu yang dimiliki, bukan mayum laku bihi, tapi rezeki itu adalah mayun tafau bihi, apa yang dimanfaatkan. Kalau kita sudah tidak bisa memanfaatkan apa-apa, artinya rezeki kita habis, ya wis mati Pak. Nek sik urip ojo khawatir, mesti ono rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Pun. Fa hal zalika illa in ikasun wantikasun ala umir rasina. Ini adalah kebalik orang tua. Urusan dunia yang oleh Allah dijamin, ini kita berupaya semaksimal mungkin, masih berusaha, bekerja keras dan sebagainya. Sementara urusan akhirat yang Allah tidak menjamin untuk kita, kita leha-leha, kita nganggep enteng. Harusnya yang urusan dunia yang sudah dijamin oleh Allah, kita biasa-biasa saja. Jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu anu. Tapi justru urusan akhirat ini yang menjadi tujuan utama kita, dan itu tidak dijamin oleh Allah, ini yang harus kita perjuangkan semaksimal mungkin. Harusnya begitu, tapi ini enggak, kenyataannya banyak terbalik seperti itu. Nah, mudah-mudahan sore ini kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah SWT, sehingga pikiran dan hati kita ini selalu dibimbing oleh Allah SWT. Saya kira demikian dulu untuk mukadimah ini, sudah jamnya. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya nanti untuk pertanyaan pada pertemuan yang akan datang mawon nggih. Nggih pun sak menten mawon, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Aladinnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi 'ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'amihi wa bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalihi wa 'azimi sulthanik. Allahumma ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa ghayra dhalika min 'amalina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna 'ala siyam, a'inna 'ala qiyam, a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah farrigh qulubana 'anil aghyar wa mhu 'anha suwarul akwan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala jina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha.